Berbagi berkah di bulan Ramadan memang momen yang tepat, seperti yang dilakukan Duta Pariwisata 2019 Kabupaten Tabalong Selasa lalu, memberikan paket sembako ke sejumlah masyarakat yang membutuhkan di wilayah tengah Kabupaten Tabalong. Dengan dana swadaya dan sejumlah bantuan dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tabalong, dibagikan paket sembako sebanyak 15 buah kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembagian paket sembako ke 15 orang ini juga merupakan salah satu bentuk kepedulian sesama dan rasa syukur finalis Duta Pariwisata 2019. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi bersama masyarakat Tabalong. Mereka mencoba ingin sedikit berbagi pada bulan Ramadan ini, dan dari yang mereka lakukan selama beberapa hari, mereka mengumpulkan dana yang didapat. Dan akhirnya setelah dana terkumpul, mereka mengumpulkan dana dari berbagai pihak dan mungkin teman-teman dekat mereka juga untuk bisa membantu. Setelah dana itu terkumpul, kemudian dijadikan atau dibelikan ke berupa sembako yang kemudian dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Diharapkan kedepannya kegiatan ini dapat menjadi contoh kepada masyarakat untuk saling berbagi terhadap sesama, serta sebagai contoh untuk para pemuda agar banyak melakukan hal positif di masyarakat khususnya di Kabupaten Tabalong. Badawi Rizka untuk TV Tabalong melaporkan.